Pengamat militer dan pertahanan Kondi Rahakundini Bakri mulai jarang muncul usai dilaporkan ke Bareskrim Polri. Rupanya, wanita yang sebelumnya membongkar skenario Prabowo hanya 2 tahun menjabat itu sudah berada di luar negeri. Hal ini terungkap dari salah satu tayangan program TV swasta pada Minggu 3 Maret. Sebelumnya, Kondi resmi dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong. Perihal ucapannya dalam video di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Ia dilaporkan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Perkasa Roslani. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Adiko, mengatakan prosesnya terus bergulir. Pihak penyidik memastikan terus memproses laporan tersebut. Meski demikian, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini tidak membeberkan jumlah saksi yang sudah diperiksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.